Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk semua siswa kelas 4, kelas 5 di kota Surabaya. Perkenalkan, saya Pak Wandi dari SDN Manukan Kulon 2 Surabaya. Kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Wandi tidak sendirian. Nah, karena Pak Wandi akan berkolaborasi dengan guru hebat Surabaya. Tentunya kalian sudah mengenal beliau. Beliau sudah sering tampil di layar kaca televisi. Siapakah dia? Dia adalah Pak Heru Isnianto. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Masih ingat dengan Pak Guru kan? Nah, nama Pak Guru, Pak Heru Isnianto, sehari-hari mengajar di SDN Putrajaya 1, Surabaya. Selama 60 menit ke depan, Pak Heru dan Pak Wandi akan menemani kalian dalam proses kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Namun anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama, alat tulis kalian, buku tulis, pensil, penghapus, kalian siapkan. Untuk apa? Untuk mencatat materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Terus yang kedua, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang berkah buat kita semua. Amin. Oke anak-anak, kita duduk dengan sikap yang sempurna, kita tundukkan kepala kita sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana Pak Wandi? Alhamdulillah. Kayaknya kok seneng banget gini. Iya. Antara saya seneng sama agak-agak bingung ini. Gimana? Saya kapan hari Pak? Beberapa tahun yang lalu itu beli tanah Pak. Oh, hebat. Terus. Banyak banyak populisnya ini Pak. Banyak sekali. Beli tanah di Surabaya Pak. Di wilayah Manukan Kulon. Saya beli tanah. Lebarnya 9, panjangnya 12 meter. Luas itu lumayan Pak. Aduh, uangnya juga biasa. Yang penting punya rumah Pak. Iya. Terus rencana saya itu mau saya bangun Pak. Belum dibangun. Belum Pak, masih tanah. Okay. Mau saya bangun. Nah, Pak Heru kan pinter nih, bantu dong saya untuk membuat apa itu? Dena. Jadi, desain rumah Pak. Gimana tadi? Kamarnya 3 Pak. Tadi luasnya 9 kali 12. Terus dengan 9 kali 12 itu pengen beberapa ruang. Ada kamarnya Pak. Kamarnya berapa? Anakku 2 Pak. Jadi kamarnya butuh 3. Kamarnya 3. Dengan 1 sama anaknya 2 jadi 2. 3. Terus ada taman belakang Pak. Terus ada ruang tamu Pak. Terus ada apalagi Pak yang di depan teras dulu Pak. Halaman depan. Halaman depan. Oke. Dibantu dong Pak Heru ini gimana? Tadi kayaknya kan bikinnya. Oh ya pas Pak. Tadi luasnya 9 kali 12. 12. Bentuknya persegi panjang Pak. Persegi panjang ya? Kok delalah. Pas sama materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini Pak. Hari ini yang kita bahas hari ini Pak tentang persegi panjang. Persegi panjang. Jadi bentuk Pak, ben arek ngerti dan paham. Mari kita simak pembelajaran kita pada siang hari ini. Biar itu Pak, biar kita bisa hidup sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat ya. Bagi matematika ini bisa bersangkut mau dengan kehidupan nyata Pak. Anak-anak kayaknya nggak sabar Pak ini Pak. Nanti biar bisa menghitung Pak dana rumahnya Pak. Materi kita hari ini Pak ya, berfokus pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tentang apa itu jenis AKM Pak. AKM. Jadi ini sudah umum kita tahu apa itu AKM. Terus yang kedua, inti dari materi kita hari ini ya Pak. Iya, geometri tentang persegi panjang. Nanti kita kupas tuntas tentang pengertian jenis-jenis sifat persegi panjang dan sebagainya. Dan yang terakhir Pak, kita akan mengeksekusi contoh-contoh soal yang berkaitan
dengan persegi panjang tentunya yang sesuai real dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Tak sabar kan? Tak sabar, Pak. Kita kupas satu persatu, Pak. Nanti contoh AKM-nya, Pak. Nanti yang detail, Pak, ya. Ya nanti siswa Surabaya jadi anak yang cerdas. Dan ini tidak persegi panjang biasa, Pak. Oh, gitu ya? Pasti menarik. Pasti menarik. Pasti menarik. Oke. Jadi kita yang pertama anaknya tentang apa itu AKM. Penilaian kompetensi mendasar yang mampu diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi AKM ini sangat penting, Pak. Fungsinya AKM ini supaya siswa bisa mengembangkan kapasitas dirinya, Pak. Untuk berpartisipasi positif pada masyarakat. Berarti siswa itu punya kompetensi, punya ilmu yang jadi bekal dia hidup di masyarakat. Bukan hanya untuk hari ini, Pak, untuk masa depannya. Oke, lanjut, Pak. Jenis AKM ini ada dua, Pak. Yang pertama literasi dan yang kedua numerasi. Literasi itu yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan untuk numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan bahkan dunia. Jadi AKM ini, Pak, soalnya bentuknya itu relevan, Pak. Oh, jadi bisa mengembangkan potensi diri untuk masalah yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Iya. Sebagai warga negara baik di Indonesia dan di dunia. Iya. Oh, jadi anak jangan hanya paham di literasi, tetapi juga memiliki numerasi, kompetensi literasi dan numerasi harus seimbang. Dan harus bersinergi, Pak. Betul. Ojo pinter literasi tapi numerasinya gagal. Iya, nggak bisa. Harus bersinergi, harus sama-sama pinter. Iya. Tapi yang sekarang ini yang akan kita pelajari adalah tentang numerasi. Yang numerasi sebagian pokok materinya tentang persegi panjang. Yang kita ulas nanti persegi panjang yaitu tentang yang pertama pengertiannya, Pak. Oh ya. Terus yang kedua nanti kita akan bahas tentang sifat-sifatnya. Yang ketiga tentang keliling persegi panjang dan yang terakhir tentang luas persegi panjang. Oh. Nah, untuk ya pengertian dan sifat-sifatnya Pak Wandi kayaknya tahu. Oh ya, kelas 6 nih harus betul-betul tahu. Saya kelas 4-5 juga sudah, Pak. Guru kelas 6 pasti tahu saya. Ya. Pengertian persegi panjang. Ini, Pak. Gambar di layarannya anak-anak ini sudah kelihatan yang warna putih ini adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang kita beri nama ABCD. Sudutnya ada 4. Nah, ini Pak ya. Persegi panjang itu bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisinya ini Pak, ini sama ini sama panjang dan juga berhadapan. Oke. Ya. Satu lagi ada lagi Pak ya sisinya. Iya, satu ini, satunya yang ini. Okay. Jadi persegi panjang itu mempunyai sisi-sisi yang berhadapan. Itu pengertiannya, Pak. Okay. Lanjut yang kedua apa, Pak? Tentang sifat-sifatnya, Pak. Sifat-sifatnya. Coba? Yang pertama, ini Pak, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Maksudnya piye, Pak? Nah, maksudnya gimana? Pak. Ya Pak, aku mau bawa kertas sing bentuknya persegi panjang. Ya, dibawa, diambil Pak, ambil dulu ya, nanti Pak. Ya, kertasnya ini, Pak. Ini. Kita tunjukkan, kita belajar bersama-sama dengan siswa di rumah untuk mencari tahu sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Saya bantu pegang boleh? Gimana maksudnya, Pak? Sisi yang berhadapan sejajar ini, Pak. Sisi ini sama sisi ini sejajar dan juga sama panjang. Nah, sisi ini sama sisi ini berhadapan juga sejajar dan juga sama panjang. Jadi kalau atasnya umpamanya panjangnya 10 cm, bawah juga 10 cm. 10 cm. Kalau yang kiri 5 cm berarti yang kanan juga 5 cm. Oke, paham. Kalau enggak sama namanya persegi panjang. Enggak namanya persegi panjang. Oke. Okay. Ini harus sama. Sifat yang pertama itu paham. Nah, seperti terus ini dilayani anak-anak ini ya. Nah, ini sisinya sama panjang. Nah, ada tandanya seperti ini. Oke. Okay. AB sama dengan CD. Kemudian AD sama dengan BC tampil di layar. Nah, seperti ini. Pak, sifatnya persegi ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Nah, ben anak-anak penasaran. Iya, penasaran.
rek ojo nangdi-nangdi. Tetap di depan layar televisi kalian, minum boleh, tapi langsung kembali. Jangan pergi loh ya. Jangan pergi, karena kalian nyimak lagi materi lagi. Pasti lebih seru. Okay. Jadi anak-anak, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah Bersama Guru. Sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macaw. Belanja online klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Masih bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guru. Pak Mandi, ya Pak. Tadi sifat yang pertama sudah, Pak. Oke. Tadi kan kita sudah janji ke anak-anak, ya, untuk membahas sifat-sifat persegi panjang yang berikutnya, Pak. Yang kedua apa, Pak? Oke, ini setiap sudutnya sama besar dan merupakan sudut 90 derajat, sudut siku-siku 90 derajat. Nah, sudut gimana? Sudut, Pak. Nah, sudut itu ini, Pak. Ah, ini. Nah, ini sudah kelihatan di layar, Pak. Sudut itu yang ini, Pak. Ini sudut. Yang ini sudut. Yang ini juga sudut, yang ini juga sudut. Jadi ada berapa, Pak? Oh, ada empat. Oh, makanya Pak, nek bal-balan, ada istilah tendangan sudut, Pak. Iya. Dan tendangannya dilakukan di pojok-pojok. Di pojok-pojok ini tendangan pojok. Istilah sudut itu dari sini. Iya. Pojok-pojok. Tendangan pojok atau tendangan sudut. Kalau di tengah, tendangan? Oh, berang beras. Jadi ini sudutnya. Okay. Sudutnya 90 derajat. 90 kalau diperagakan seperti ini. Nah, ini 90 derajat. Aku ngerti lagi, Pak. Macam-macam sudut ada 3. Ya, sudut siku-siku, lancip, dan tumpul. Kalau seperti ini, lancip. Lancip. Seperti lancip, ya. Di bawah 90 derajat. Ya, lancip. Karena biasanya kalau seperti ini, kuat ya. Seperti ini biasanya mudah diingat. 90 derajat. Kalau ini tumpul. Lebih dari 90 derajat. Tidak boleh melebihi 180. Berarti persegi panjang memiliki 4 sudut. 4 sudut. Bentuknya siku-siku semua. Siku-siku semua. Oke. Nah, seperti di layar ini, layarnya kaca anak-anak, Pak, ini. Nah, sangat jelas sekali ini sudutnya ada 4. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Dan besarnya adalah sama 90 derajat. Okay. Paham, ya, ya. Paham. Arek Surabaya mesti iso. Pinter, Pak. Pinter. Lanjut ke sifat persegi yang ketiga. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua bagian sama besar. Si, ini bingung aku, Pak. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua bagian yang sama besar. Ah. Maksudnya gimana? Diagonal, Pak. Diagonal itu yang ini, Pak. Ditarik garis lurus dari pojok sini. Ditarik ke sini. Seperti ini. Ini ditarik ke sini. Oh, ini nah. Itu namanya diagonal. Diagonal. Nah, gampangnya, Pak, di layar belakangnya, Pak. Di layar belakangnya, Pak. Nah, ini ya. Kita tambahin ini anak-anak pasti akan tahu layar belakang ini ya. Gimana, Pak? Nah, ini ya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya. Nah, ini. Sip, bentar. Ini, Nak. Ini persegi. Nah, diagonalnya ini. Ini diagonal, Pak. Diagonal 1,
yang ini diagonal. Bapak kok bisa membagi bagian dua sama besar? Ini Pak, bagian ini sama bagian ini. Iya, sama. Iki ambil iki pasti podo. Podo Pak. Mereka podo berarti duduk persegi panjang. Panjang. Ya ini sama seperti ini. Nah ini tepat titiknya ada di tengah. Nah, ini jadi, namanya U. O titik. Jadi OA sama dengan OC. Begitu juga OB sama dengan OD. Lo berarti bisa sama. Bisa disimpulkan Pak, iya. Apabila OB ini 5 cm, iya. Berarti semuanya entah itu OC, OD, OA itu juga semua 5 cm. Semuanya 5 cm. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini contoh dari sifat-sifat persegi panjang. Oke. Okay. Okay. Ya, Bapak. AC. Bapak geser sedikit, Pak. Oke. Okay. Ini kelihatan Pak anak-anak di rumah ini. Ya. OA sama dengan OC sama dengan OB sama dengan OD. Bener dari mau Pak. Ya, lanjut Pak. Pak, keliling sekarang. Keliling. Nah, ini Pak, keliling Pak. Nah, tampil di layar kaca anak-anak. Nah, ini keliling persegi panjang A, B, C, D. Ini Pak, di layar belakang ini Pak. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, kelilingnya gimana Pak? Keliling berarti jauh-jauh. Gimana itu Pak? Pernah nggak lari mengelilingi lapangan? Oh, lari ke zaman olahraga. Karena lari keliling lapangan 5 kali. Berarti muter lapangan. Bagian luarnya, Pak. Oh, berarti pocok-pocok pinggir-pinggir gitu. Oh, okay. Seperti ini, Pak. Loh, lari, Pak. Lari. Iya, mengelilingi. Berarti enggak boleh dipotong, loh, Pak. Enggak boleh. Nah, kalah. Oke, oke. Jadi keliling seperti itu. Keliling itu jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Faham, sisinya faham. Ada berapa ini? Ada A, ada B, 4. Ada 4 ya. Jadi keliling sama dengan AB, AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA. Oh, berarti iki ya, tambah ini, ya, itu tambah CD, tambah DA. Oh, kandis seperti ini, Pak. Keliling, nah, apa? Keliling, Pak. Nah, gampang, Pak. Gampang ya? Oke. Okay. Okay. Lanjut, Pak, secara ke luas. Oke. Okay. Nah, luas seperti ini, Pak. Nanti di layar juga, Pak. Nah, seperti ini. Luas ini, nah ini Pak, menutupi daerah yang ada di sebelah kiri. Yang ada di dalam persegi panjang. Iya. Menutupi, semua menutupi. Nah ini. Ulang ya Pak ya. Ini, kemudian. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 kotak persegi. Berikutnya. 6 juga Pak. 6 juga. Berikutnya. Okay. 6 juga. 6 juga. Berikutnya? Ini. 6 juga. Oh, berarti luas itu iya. Isinya, Pak. Iya, yang menutupi permukaan ini ya, Pak. Menutupi yang semuanya. Semuanya ada yang bolong. Enggak boleh ada yang bolong. Nah, kita hitung jumlahnya ada berapa, Pak? Ini 6 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 6. Oke, okay, ya dari ini 6 iya, 6, 6, 6 oke. Okay. Berarti ini 6 dikali 4, 4 ada 24. Ininya ada 24, Pak. 24 kotak satuan persegi. Nah, ini namanya luas. Nah, jadi luas adalah jumlah persegi satuan yang ada di permukaan daerah persegi panjang ABCD. Nah, jadi seperti ini, Pak. AB itu ada 6, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut panjang. Kemudian BC ada 4. 1, 2, 3, 4 disebut lebar. Okay. Jadi luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ada berapa? 6 kali 4 ada 20. Berarti 4. Panjang yang sisinya ya. Dikali panjang yang iya, panjang 3. Ini dikali panjang ini. Sama, ya. Jadi luas cara menghitungnya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Oke. Okay. Langsung soal, Pak. Langsung soal. Langsung soal. Langsung soal. Soal. Iya. Selanjutnya kita akan membahas soal AKM. Soal AKM yang pertama Pak Heru, yang gampang-gampang sih, Pak. Yang gampang apa dulu ya? Soal yang pertama anak, kalian perhatikan. Ya. Ini ada gambar sebuah sawah anak-anak ya. Ya. Lanjut Pak Wadi. Nah, Hana mempunyai sebuah sawah dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 40 meter. Luas sawah Hana adalah, kau maksudnya kan Pak? Sudah Pak. Sawah panjangnya 50, lebar 40. Ini harus diilustrasikan ini Pak. Gini Pak Wadi. Nah, ya.
paling jelas pakai papan ya. Pakai papan ya. Ambil spidol dulu, Pak. Dulu ya. Nah, oke. Okay. Maksudnya gini, Pak Wandi. Ya, gimana, Pak Heru? Heran itu ya. Mempunyai sebuah sawah. Ya. Berbentuk persegi panjang, Pak Wandi. Ya. Nah. Sudah diketahui, Pak Wandi, ya, ukuran panjangnya itu 50 meter. Meter panjangnya 50 meter. Dan lebarnya ya 40 meter. Oh. Yang ditanyakan Pak Wandi, luas. Nah, luasnya berapa Pak Wandi? Pakai rumus yang tadi kayaknya. Iya Pak. Masih ingat Pak Wandi? Ingat dong. Apa? Panjang kali lebar. Rumusnya luas itu panjang kali lebar. Harus bisa membedakan Pak. Iya. Lebar itu L-nya L kecil. Betul. Kalau L besar itu tandanya luas. Ini konsep yang harus dipahami oleh siswa dalam matematika. Betul. Pak ya. Kita masukkan Pak. Panjangnya berapa Pak Wandi? 50 meter. 50. Lebarnya berapa Pak Wandi? 40. Oke. Kita kalikan. Dan gampang Pak Wandi. Iya. Ini kita simpan dulu. Oh iya. 0,2 ini kita simpan. Betul. 5 kali 4 berapa Pak Wandi? 20. 20 kita punya simpanan 0 berapa Pak Wandi? 26. Ah, berarti tambah 0,2 berarti berapa ini Pak Wandi? 2000. Satuannya meter persegi. Segi. Kalau luas satuannya meter persegi. Oke. Okay. Ada apa Pak Wandi jawabannya Pak Wandi? Iya, coba. Ah, ini Pak jawabannya. Betul Pak. Yang apa? 2000 meter persegi. Yang D. Yang D. Okay. Lanjut Pak Wandi soal berikutnya. Gampang kan anak-anak? Pasti gampang. Arek Surabaya mesti iso. Oke. Okay. Soal berikutnya Pak Wandi. Soal AKM yang kedua ini Pak Heru. Ini saya baca Pak Heru ya. Pak Ubay mempunyai sawah yang berukuran panjang 50 meter dan lebarnya setengah dari panjang. Luas sawah Pak Ubay adalah soal kayak ini gitu. Aku bel cara nih kita. Pak Wandi, ini mau enak Pak Wandi. Ono panjang, ono lebar. Iki panjang itu apa lagi Pak Wandi? Lebarnya itu gak ada diketahui. Cuma ada kata-kata setengah dari panjang. Pak Wandi tahu maksudnya. Nah, saya tak Pak. Tapi kiri di sini. Panjangnya 50. Setengah dari panjang. Pak Wandi, enaknya penasaran. Iya, nah ini. Kita bahas nanti. Okay. Jadi anak-anak jangan kemana-mana. Kita bahas soal berikutnya. Jadi tetap dalam program kesayangan kita semua. Belajar dari rumah bersama guruku. Admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Puluhan massa aliansi rakyat Gresik di Kabupaten Gresik dalam rangka aksi solidaritas terhadap Palestina di Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan untuk antisipasi hal tersebut, pihak kepolisian yang terus melakukan pemantauan di titik-titik penyekatan di pintu tol. Upayanya adalah kerjasama yang baik, masyarakatnya mentaati, kita pun juga sama-sama all out. Masih bersama kami dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guru Pak Wandi. Iya. Maksudnya soal nomor 2 tadi apa Pak Wandi? Ya, anak penasaran ini. Penasaran Pak Wandi. Panjangnya 50 meter jelas. Lebarnya setengah dari panjang. Nah untuk mengganti luasnya gimana Pak Wandi? Ini Pak, panjangnya kan 50, lebarnya kan setengah dari panjang. Nah, setengah dari panjang, panjangnya 50 berarti setengahnya Pak. Oh, setengah 50. 50 bagi 2. Ya, bagi 2. Atau setengah
setengah kali 50 itu lebarnya Pak. Itu 25 itu je lebar loh Pak. Belum luasnya. Pertanyaannya kan luasnya. Iya. Oke. Jadi yang diperhatikan itu ini nak 50 meter setengah dari panjang. Ini lebarnya. Nah, panjangnya 50 meter, lebarnya setengah dari panjang, yaitu 1/2 dikalikan 50 meter sama dengan 25 meter atau 50 dibagi 2 kan? Bagi 2 sami rawon, sami mawon ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi dimasukkan panjang diketahui, lebar jadi ketahui. Mantul. 50 meter kali 25 meter sama dengan 1250 meter persegi. Gimana Pak? Soal pertama mudah. Soal kedua naik sedikit lagi. Levelnya naik sedikit lagi. Saya masih ngerti sih Pak. Oh, anak-anak saya juga masih ngerti. Masih pasti Pak. Lanjut soal ketiga. Yang ketiga Pak Wandi, aku punya soal yang ketiga. Nah ini, sebuah kolam mempunyai ukuran panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Kolam tersebut dikelilingi jalan setapak yang selebar 1 meter. Pertanyaannya Pak Wandi, ya, luas jalan setapak itu adalah? Ayo, CC Pak. Moga. Ini kolam yang aku seneng Pak. Aku seneng berenang soalnya Pak. Jalan setapak itu... Setapak mek si ciri kita Pak? Enggak. Oh enggak ya? Nah, ini tadi kan luasnya. Ini yang dicari luas setapak ya, bukan luas kolamnya. Ayo kok iso yo? Itu luas jalan di pinggir kolam itu Pak. Pinggirnya mana ini? Kolam itu di pinggir-pinggirnya kolam itu ada jalan setapak. Oh. Yang lebarnya itu 1 meter Pak. Oh. Tepiannya meter dari. Meter itu 1 meter Pak. Nah, ilustrasinya seperti ini Pak. Ini Pak ya, ya. Di layar kaca anak-anak ini kelihatan ini Pak. Ini apa ya, ini Pak? Yang warna biru itu kolamnya Pak. Kolamnya. Kolamnya. Panjangnya 50, lebarnya 20 Pak. Oke. Nah, terus itu yang warna coklat itu Pak, warna tanah itu. Ya itu yang jalan setapak Pak. Jarak antara kolam sama jalan setapak itu lebarnya Pak. Masing-masing semuanya 1 meter. 1 meter. Nah, yang ditanyakan ini tadi apa Pak? Luas jalan setapak. Iya. Berarti nanti caranya luas totalnya Pak semuanya, kemudian antara kolam dan setapak tadi dihitung dikurangi luas kolam Pak. Oh. Ya untuk mengetahui luas totalnya Pak, kita harus tahu panjangnya itu Pak. Jadi seperti yang di layar kaca tadi anak-anak ya, kita cari yang panjangnya Pak Wandi. Panjang keseluruhan. Panjangnya dulu. Yang sebelah kiri kan ada angka 1 meter itu Pak. Terus tengahnya 50 meter, kanannya lagi 1 meter. Iya. Berarti itu dijumlahkan. Oh, ngono toh. Di garis hitam yang bawah itu, Pak. Ya. Totalnya panjangnya berarti 52. Oh, 52 meter. Total panjang keseluruhan. Oke, sekarang yang satunya juga gitu, Pak. Jadi yang antara bawah garis bawah itu sampai ke 20 itu ada bawah itu ada 1 meter, ya. 20 meter sampai dan 1 meter itu dijumlahkan, Pak. Oh, jadi lebarnya ketemu 1 tambah 20 tambah 1 jadi 22 meter. Ini untuk kita hitung luasnya, Pak. Ini luas total, Pak. Keseluruhan. Siapa? Si dilihat dulu, Pak, di layar, Pak. Anak-anak biar melihat dulu, Pak. Siapa tahu nanti bingung, Pak, ini, Pak. Nah. Oke, bisa dicermati anak-anak ya. Oh iya Pak, sudah Pak, lanjut Pak. Kita hitung luas keseluruhannya dulu. Kalau luas kolam jelas Pak, 50 panjangnya 50, lebarnya 20. Luas keseluruhan tadi panjangnya 52 ya, dikali lebarnya 22, maka diperoleh hasil berapa Pak Wandi? 1144 meter persegi. Ini keseluruhan loh Pak. Keseluruhan semuanya dikurangi ya luas kolam tadi 50 dikali 20 ketemu 1000 meter persegi. Lalu dikurangi Pak Wandi. Ya. Lanjut. 1144 dikurangi 1000 meter persegi hasilnya 144 meter persegi. Jadi prosesnya ini loh Pak. Ini anak-anak harus tahu itu Pak. Iya toh. Kalau level soal yang pertama, kedua sih gampang. Ini kedua butuh cermat. Ya. Karena anak harus lebih fokus lagi mencermati soalnya, Pak. Betul. Aslinya gampang, Pak. Gampang. Oke. Lanjut. Ini kolam serencananya bangun dengan aku, Pak. Oke. Bisa aku, Pak. Iya, bisa. Mau bikin nggak seperti ini kolamnya? Nanti kita itu. Oke, lanjut. Lanjut soal berikutnya, Pak. Iya. Soal yang keempat. Nah, desain rumahnya seperti ini, Pak. Idaman saya, Pak. Waduh, gimana ini ya? Oke.
Perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh soal AKM yang keempat, anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Luas garasi mobil pada dena tersebut adalah garasi loh, Pak. Pengen demo mobil lah, Pak. Garasi ini, Pak. Garasinya sudah jelas itu, Pak. Yang ada gambar mobilnya. Ah, betul. Yang ada gambar mobilnya itu berarti garasinya, Pak. Ya, dibahas, Pak, ya. Oke. Ini yang ditutup warna kuning, anak-anak di rumah, ini adalah garasi. Kemudian kita cari tahu ukurannya, Pak. Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya. Oke, ini panjangnya 5. 5 lebarnya 3. Luas persegi tadi apa, Pak? Panjang kali lebar. Nah, karena ini pakai skala, Pak, tadi, Pak. Ya, pakai skala 1 banding 100. Jadi, ini sudah menunjukkan bentuk yang sebenarnya, Nak, ya. Cuma diperkecil. Diperkecil, nah, oke. Itu. Luas garasi panjang, luas garasi persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, sama dengan 15 meter. Gampang. Cuma kita harus mencermati gambar denahnya, Pak. Betul. Kita cari, yang ditanyakan luas garasi mobil, berarti kita cari garasinya. Kalau yang ditanyakan mana kamar tidurnya, kita cari kamar tidurnya. Gampang, cuma butuh ketelitian dan harus cermat. Jangan sampai salah, Pak, okay. Yang ditanya ruang tamu, yang dihitung kamar tidur. Makanya harus teliti, ya. Harus teliti. Lanjut. Lanjut. Nih, jawabannya C, ya, Nak. 15 meter persegi. Soal AKM yang kelima. Sama, Pak Wandi. Masih dena rumah idaman Pak Heru, kita. Pak Heru baca, Pak Wandi, ya. Ya, silakan, Pak Heru. Oke. Pilih, ini pernyataan, Pak Wandi. Jadi, ya, pernyataan. Pilihlah benar atau salah pada pernyataan berikut ini. Nah, ini. Nah, luas garasi mobil adalah 12 meter persegi, luas kedua kamar tidur tidak sama besar, yang ketiga luas area dapur yang menyatu dengan meja makan berukuran 11 meter ini berarti nanti kita mengisinya masing-masing opsi, ini kita isi benar atau salah. Nah, untuk selanjutnya, Pak Wandi, berarti kita harus menghitung satu-satu, Pak Wandi. Satu pernyataan kita cari kebenarannya, berarti dihitung, oke. Kita bahas, Pak. Yang pertama, Pak Wandi. Yang pertama, luas garasi mobil adalah 12 meter persegi. Kita buktikan, Pak Wandi. Kita buktikan. Anak-anak di rumah juga ikut membuktikan bersama kami di studio. Kalian cari dulu mana dena garasi mobil. Ah, ini, Pak. Sudah ketemu. Panjangnya berapa, Pak? 5 meter. Lebarnya 3 meter. Maka luas garasi adalah 15 meter persegi. Pernyataannya 12. Berarti enggak cocok. Salah. Salah berarti. Jadi pernyataan pertama bernilai salah. Salah. Yang kedua, Pak Wandi, luas kedua kamar tidur tidak sama besar seperti yang ada di gambar, anak-anak, ya. Kamar tidurnya ada dua. Apakah dua-duanya itu bentuknya sama besar, Pak Wandi? Kita hitung. Kita hitung. Yang pertama 3, Pak, ya. Yang kedua juga 3, Pak. Kita cek, Pak, gambarnya, Pak. Nanti kamar yang kira, Pak. Ini. Podo. Podo. Kayaknya podo, Pak. Podo. 3 kali 3 berapa, Pak? 9. Sama berarti, sama, Pak. Berarti pernyataan yang kedua itu tidak sama besar, Pak. Padahal nyatanya sama. Sama. Berarti salah, Pak. Yang terakhir, Pak Wandi. Luas area dapur yang menyatu dengan meja makan berukuran 11 meter persegi. Berarti dapur yang bawah itu, Pak, yang bawah. Menyatu, oke, Pak, dengan meja makan, Pak. Panjangnya berapa, Pak? Panjangnya 5,5. Lebarnya, Pak? 2. Berarti kita kalikan. 5,5 kali 2. 11. Cocok, Pak. Cocok. Berarti pernyataannya yang ketiga bernilai benar. Seperti ini. Jadi enggak masalah, salah-salah benar enggak apa-apa. Sesuai yang pertemuan dia. Kapan hari, Pak? Iya, betul. Pernyataan harus dihitung semua opsinya. Okay. Entah itu salah, entah itu benar, ya. Harus dihitung satu-satu, betul, Pak. Pak, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Pak, ini kayaknya sebentar ini, anak-anak. Nah, karena sekarang sudah membahas dana rumah, ya, sesuai dengan permasalahannya Pak Wandi di awal. Betul. Tentunya di segmen berikutnya akan jauh lebih menarik, ya. Jadi anak-anak tetap di depan layar televisi kalian, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah Bersama Guru.
kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka. Gelombang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Masih bersama kami dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah Bersama Guru. Pak Wandi. Iya Pak. Seneng aku bahas dena-dena sesuai iya, dengan permasalahannya Pak Wandi tadi di awal-awal segmen tadi Pak Wandi. Betul. Kita lanjut soal berikutnya Pak Wandi. Soal yang ke-6. Ini soalnya menjodohkan Pak. Nah, soal yang baru Pak. Soal jenis baru. Ya, soalnya pilihan ganda. Isian. Opsi pernyataan. Jodohnya Pak. Jodohnya Pak. Jodohnya. Kayak gimana Pak? Ya nanti pernyataan yang di sebelah kiri kita jodohkan dengan angka yang di sebelah kanan. Nah kita pasangkan Pak. Oke. Kita bahas Pak ya. Kita pilih yang mana yang benar gitu Pak. Betul. Oh berarti ya sama kayak option tadi pernyataan Pak, harus dihitung satu-satu berarti. Dihitung satu-satu. Oke nah, Pak. Oke lanjut Pak ya. Oke. Kita bahas satu persatu Pak. Pak ini gambarnya. Kita periksa yang pertama Pak. Dapur dan meja makan. Kita hitung Pak. Luasnya dapur meja makan. Sebelah kanan sendiri tuh Pak. Ya, sebelah kanan itu. Berapa Pak panjangnya itu Pak? 5,5 Pak. 5,5. Lebarnya Pak? 2. 2. Oke. Berarti panjang kali lebar 5,5 kali ini 2 11. 11. Ya betul Pak. Jadi 5,5 kali cari 2. Yang sebelah kanan yang 11 meter. Terus sudah ketemu saya ketemu Pak itu sudah yang ada. Terus di gini kan Pak? Oh, tarik garis Pak. Gitu, menarik rek. Tarik garis seperti ini. Oke. Lanjut. Dapur meja makan sudah selesai. Sekarang garasi. Ke garasi Pak. Oke. Nah, garasinya ini Pak. Ada mobilnya. Panjangnya berapa Pak? 5 meter. 5 ya. Lebarnya? 3. 3. Berarti luasnya 5 kali 3 ada 15. Ada yang bawah itu Pak? Ada. Oh iya. Berarti kita tarik garis ke bawah. Harus pas ya Pak? Harus pas. Okay. Ya, jangan sampai nanti menarik garis yang ke arah yang tidak tepat. Tidak boleh Pak. Oke okay, lanjut Pak. Yang ketiga Pak. Kamar tidur Pak. Kamar tidur. Ini Pak. Panjangnya 3. 3. Lebarnya 3. 3. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3. 9. 9. Ada Pak? Ada, atas sendiri. Oh, atas sendiri. Ya, tarik ke atas. Nah, seperti ini Pak. Berarti oke Pak. Dapur dan meja makan ada jodohnya. Garasi ada jodohnya 15. Kamar tidur ada jodohnya. Itu ada satu sana Pak. 12 meter persegi kan jodoh. Belum Pak. Jodohnya Pak. Saya tertarik Pak. Jadi soal yang seperti ini saya tertarik Pak. Iya, ini enggak membosankan Pak. Jadi anak-anak harus tahu betul perintah dari soal AKM itu. Jadi kalau jodohkan ya silakan dijodohkan. Dan soal seperti ini Pak akan mengembangkan pemikiran kita Pak. Betul, luar biasa. Jadi kita enggak hanya saklek di soal pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda isian uraian. Heeh, ikut toh. Iya, ada option. Sungguh menarik sekali. Hanya AKM memang dibuat untuk membuat siswa memiliki kompetensi yang nantinya berguna di dan masyarakat. Kalau yang sudah punya kompetensi Pak bisa berkembang lagi. Ya, nah, itu gunanya AKM Pak. Lanjut Pak, nomor 7 Pak. Soal nomor 7. Nah, tak baca lagi Pak. Silakan. Oke, soal Amira membuat desain rumah seperti pada gambar tersebut. Ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan gambar? Oke. Pernyataan yang pertama, luas taman belakang
lebih besar daripada kamar tidur. Pernyataan yang kedua, luas garasi sama besar dengan luas taman belakang. Dan pernyataan yang ketiga, Pak Wandi, luas kamar tidur sama besar dengan garasi. Jadi ini Pak Wandi maksudnya ya, kita harus hitung satu-satu. Iya, Pak, ini nanti nih benar kalau dicentang dah, Pak, yang kebutuhan kecil itu ya. Seperti perintahnya. Iya. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan gambar? Berarti yang sesuai kita centang. Kalau enggak sesuai, kita kosongi, Pak. Ya dibiarkan aja. Dibiarkan. Ya. Oke, lanjut. Oke, kita bahas, Pak, satu persatu pertama. Kayaknya ini perlu nulis ini, Pak. Oke, Pak Heru nulis, Pak Heru ini. Ambil sepeda lagi, Pak. Ambil sepeda. Pak Heru akan menuliskan di papan tulis ya. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Yang pertama, Pak Wandi, ya, tolong Pak Heru duduk tuh, Pak Wandi. Yang pernyataan pertama, luas taman belakang lebih besar daripada kamar tidur. Taman belakang lebih besar, pakai tanda lebih besar aja, Pak. Lebih besar kamar tidur, luas kamar tidur. Kita buktikan, Pak. Nah, taman belakang, Pak Wandi. Taman belakang. Di atas itu, Pak. Ya, di layar, di layar anak-anak, taman belakangnya. Ini yang diberi warna kuning. Belum muncul, Pak, di layar anak di rumah, Pak. Nanti biar anak bingung, Pak. Di layar belakang. Nah, ini, Pak, sudah muncul, Pak, di televisinya anak, Pak. 600 berarti 6 meter, Pak, karena dia pakai skala 1 banding 100, Pak. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti taman belakang panjangnya berapa, Pak? 6, panjangnya 6. Lebarnya 2. 2. Oke. Okay. Berarti 12, Pak. 12, ya. Oke. Okay. Oke, okay. Kemudian luas kamar, luas kamar tidur. Kamar tidurnya, Pak. Nah, kamar tidurnya yang ini, Pak. Oke. Okay. Nih. Luas panjangnya berapa, Pak? Panjangnya 2,5, Pak. Panjangnya 2, woi, 3, Pak. Panjangnya 3. Ya, panjangnya 3, lebarnya 2,5. 2,5. Betul. Sama dengan 7,5. Betul, Pak. Pernyataannya gimana, Pak? Yang perlu kita perhatikan yang ini, Pak. Iya. Saya lingkari ini, Pak. Jadi kamar belakang 12, ya. Kamar tidurnya 7,5. Lebih besar taman belakang daripada kamar tidur. Betul, Pak. Benar. Betul. Opsi pertama benar. Cinta. Kita centang, Pak. Oke, yang opsi kedua, Pak. Kedua. Luas garasi, tulis, Pak. Ditulis Pak Heru dulu, luas garasi sama besar, Pak. Tadi tandanya gini, tandanya sama. Sama besar. Luas taman belakang. Luas taman belakang. Oke, di layar anak-anak coba kita periksa yang luas garasi. Ya, ini, ada sepeda motornya, ada motornya. Ini nanti muncul, Pak, di layarnya anak-anak di rumah, Pak. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 meter. 4 meter. Nah, lebarnya 3 meter. Oke, berarti 12, Pak. 12, betul. Tandai dulu, Pak. Ya. Luas taman belakang tadi sudah, Pak. Taman 12. Belakang. Iya. Sama, Pak. Tak sama lagi, Pak, tapi. Iya, taman belakang 12. Kali nah, dua, di layarnya anak-anak muncul, Pak. Oke. Okay. Okay. Hitungannya, Pak Heru, gimana di papan tulis ini, Pak Heru? Garasinya 12. Taman belakangnya juga 12. Pernyataannya sama besar. Berarti cocok. Cocok. Berarti yang pernyataan kedua benar, kita centang. Oke. Okay. Lanjut ke luas kamar tidur, Pak. Pernyataan kedua, Pak. Ya, di layarnya anak-anak sudah muncul, Pak. Luas kamar tidur sama besar dengan garasi. Kamar tidur. Pak Heru nulis dulu. Luas sama kamar tidur sama dengan luas garasi, luas, Pak. Luas garasi. Sudah dihitung tadi semua, Pak? Iya. Iya, sudah, Pak. Sudah. Oh. Tapi luas kamar tidurnya kan ini, Pak. Iya. Langsung nulis 7,5. Dan luas garasinya 12. Betul, 12, Pak. Sedangkan pernyataannya sama besar. Kenyataannya tidak sama. Lebih besaran garasinya, Pak. Berarti pernyataan yang terakhir ini bernilai tidak sesuai, tidak sama. Berarti tidak perlu kita centang, Pak. Oke. Nah, ini tampil di layar anak-anak seperti ini, Pak. Nah, jadi anak-anak, ketika pernyataan itu sesuai dengan gambar, sesuai dengan kenyataan, maka dicentang jawabannya. Kalau tidak sesuai,
dibiarkan saja. Tentunya ini salah satu contoh, harus dihitung satu persatu dan diperhatikan gambar. Iya, jadi gambar yang ada di soal itu adalah kunci, Pak. Kunci pokok dari soal. Berarti betul. Harus melihatnya harus apa, Pak? Teliti dan sempurna. Betul. Oke, Pak, lanjut soal berikut. Soal yang ke-8, Pak Heru. Ini Pak Heru ya. Wah, kolam renang mana ini? Kolam renang mana? Oke, Pak. Saya makin kepingin bikin kolam renang, Pak. Nih, kita baca, Pak, ya. Kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 4 meter. Di sekeliling kolam, bagian luarnya akan dipasang keramik. Jika lebar daerah yang dipasang keramik 50 cm, maka luas daerah yang dipasang keramik tersebut adalah gimana, Pak? Aduh, lumayan ini, Pak, ya. Aneh-aneh, Pak, soalnya, Pak. Ya. Sekarang hitung keramik, Pak. Luas daerah yang di keramik, Pak. Iya. Pak, kita jawab pada segmen berikutnya aja, Pak. Biar anak-anak punya kesempatan minum. Dan tadi sudah jawab soal yang panjang, Pak. Panjang sekali. Biar anak istirahat dulu, minum dulu air putih yang banyak, Pak. Sip. Oke, jadi anak-anak, kalian istirahat dulu. Habis itu, tetap jangan kemana-mana. Kita akan belajar lagi dalam program kesayangan kita semua. Belajar dari rumah bersama guruku. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Masih bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guru. Pak Wandi. Iya, Pak Heru. Yang 8 sudah kita baca. Ya. Kita disuruh menghitung luas keramik yang ada di pinggir kolam, Pak. Iya, Pak. Untuk penyelesaiannya gimana, Pak Wandi? Iya, berarti AKM itu memang totalitas, Pak, ya. Mulai dari apa namanya? Untuk luas tanah. Iya, luas tanahnya, terus keramik jalan setapak. Sekarang keramik, Pak. Keramik ya, Pak, okay. Yang ada di pinggir kolam. Nah, ini. Oke. Okay. Desainnya seperti ini, Pak. Ya, tadi. Ya, yang ini kolam renangnya panjangnya 10 meter, lebarnya 4 meter. Nah, kemudian di tepinya tadi yang di keramik kan 50 cm, Pak. Itu sama dengan 0,5 meter. Nah, kemudian kita hitung keseluruhannya dulu, Pak. Nah, jadi ini yang kita hitung, Pak. 0,5 meter ditambah 10 meter ditambah 0,5 meter. Panjang keseluruhan adalah 11 meter. Nah, panjangnya keseluruhan sudah ketahui, Pak. Sekarang cari lebar keseluruhan. Ini, Pak. Berapa, Pak Heru, itu? 0,5 ditambah 4 meter ditambah 0,5. Berarti totalnya 5, Pak. 5 meter. Nah, okay. Berarti kita cari luas keseluruhan
kemudian dikurangi luas kolam. Luas keseluruhannya? Uh-uh. Ini keramiknya, Pak. Muncul ya ini. Luas keramik yaitu luas keseluruhan dikurangi luas kolam. Luas keseluruhan tadi 11 kali 5, sedangkan luas kolamnya 10 kali 4. Ya, kita hitung, Pak. 11 kali 5 55, 10 kali 4 40. Berarti kita kurangi 55 dikurangi 40 berarti hasilnya 15 meter persegi. Sama kayak seperti yang di, soal yang ada di awal. Ya, di awal tadi kan jalan setapak. Nah, ini kebutuhan keramiknya, Pak, 15 meter. Penyelesaiannya harusnya sama. Sama seperti ini. Sepertinya sama dan sama. Bukan sepertinya. Ya. Emang sama. Penyelesaiannya sama, cuma berbeda soalnya, Pak. Kata-katanya yang berbeda. Tapi penyelesaiannya sama. Tadi jalan setapak, sekarang keramik. Jadi anak-anak di rumah dengan memahami soal AKM seperti ini, kalau pingin bangun kolam, hitung sendiri keramiknya. Betul ya? Betul. Lima tahun pas kayaknya hitungnya seperti ini tadi, Pak. Seperti ini ya. Gampang kok, anak-anak Surabaya pasti bisa. Lanjut soal ke-9, Pak Heru. Ke-9, Pak. Silakan, Pak Heru. Nah, ini juga beda lagi, Pak. Lantai kamar Zaid berbentuk persegi panjang. Ya. Lantai kamar Pak Zaid berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 6 meter dan lebarnya 4 meter. Jika lantai tersebut akan dipasang keramik yang berukuran 40 cm x 40 cm, maka pertanyaannya, berapakah jumlah keramik yang dibutuhkan oleh Pak Zaid? Soalnya beda lagi, Pak. Beda lagi. Pak, ini misalnya nanti siswa Surabaya, Pak, punya kamar sendiri. Bisa ngitung kamar keramik loh, Pak. Iya. Jadi dia bikin kamar untuk keramik biru, Pak, kamarnya. Bisa loh. Dan nanti setelah anak-anak memperhatikan soal ini, Pak, belajar dengan kita, Pak. Kita harapkan anak-anak akan muncul insinyur-insinyur yang baik. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Bisa membuat rumahnya sendiri. Betul. Oke. Bisa diajari cara ngitungnya, Pak. Yang perlu diperhatikan, Pak Wandi, panjang kamarnya 6 dan lebarnya 4 meter, Pak. Ya. Berarti apa, Pak? Dan keramiknya berukuran 40 cm x 40 cm. Oke. Nah, satu-satu, Pak, ya. Ini ilustrasi kamarnya, Pak. Kamarnya. Berarti kita cari luasnya dulu, Pak. Ya. Di itu kan diubah dulu, Pak, ke satuannya sendiri. Iya, keramiknya tadi kan 40 cm, ya, berarti luas lantai kamar kita rubah dulu ke sentimeter, Pak. Ya. Berarti kalau 6 meter dijadikan sentimeter berarti 600, Pak. Betul. Turun 2, Pak. Ya. Okay. Empatnya 4 meter jadi 400. Berarti luas lantai kamar adalah 600 x 400. Berapa, Pak Heru? 240.000 sentimeter persegi. Ben gak bingung, Pak Wandi. Ya. Nolnya disimpan lagi kayak tadi. Jadi nolnya ada 4, kita simpan, Pak. 6 kali 4 itu 24. Lalu kita tulis lagi nolnya yang kita simpan tadi. Berarti 240.000 cm persegi. Luas lantai kamar sudah kita dapat, Pak. Sekarang cari luas keramiknya, Pak. Keramiknya, Pak. 40 cm kali 40 cm ketemu 1.600 cm. Terus caranya, Pak, itu tadi 4 kali 4 16. Nolnya tinggal di terus. Kalau luas lantai kamar sudah diketahui, ya, luas satu keramiknya sudah diketahui, terus gimana lagi, Pak? Untuk berapa banyak? Iya, berapa banyak keramiknya, Pak? Jadi jumlah keramik yang dibutuhkan, luas lantai kamar dibagi luas satu keramik. Gitu. Ini, Pak, 240.000 ya dibagi 1.600 ya, ketemu 150 keramik. Loh, Pak, ketemu, Pak. Siswa Surabaya pasti bisa ngitung jumlah keramik kamarnya sendiri. Nek setelah kita belajar ini, Pak, kita lihat butuh keramik belinya juga pas, Pak, sesuai kebutuhan. Enggak terlalu berlebihan, juga enggak kurang, Pak. Nek berlebihan emang uangnya, Pak. Betul. Kalau kurang, motifnya beda. Kita bela lagi, kita kerja dua kali, Pak. Dua kali, ya. Oke. Menarik sekali, Pak. Sekarang ini soal AKM yang ke-10, Pak Heru, ini. Awan dibaca, Pak. Ya, saya baca ya, Pak. Hmm. Kedua sisi atap rumah Pak Abbas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 meter, lebarnya 5 meter. Atap itu akan diganti semuanya karena bocor, Pak. Nah, setiap 1 meter memerlukan 10 buah genteng dan harga 1 genteng 4.500. Pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan Pak Abbas untuk membeli genteng tersebut? Ya, opong ini, Pak.
ngitung duit, Pak. Nah, untuk mengganti genteng itu tadi yang bocor, butuh uang berapa, Pak? Oh. Dengan catatan diketahui sesuai yang ada di soal, Pak. Iya. Ukuran atapnya, Pak. Panjangnya 8. 8, lebarnya 5. 5. Terus 1 meter butuh 10 genteng. Tiap 1 meter persegi butuh 10 genteng. Satu gentengnya 4.500. Nah, ini ya, atap rumahnya mau diganti, Pak. Pak, ya. Perlu diketahui atap itu bentuknya segitiga seperti ini, Pak. Ya, berarti dua sisi. Ada dua sisi, Pak. Bentuk persegi panjang. Persegi panjang ada dua. Okay. Itu kan diganti dua-duanya, Pak. Okay. Ini yang pokok yang perlu diketahui anak-anak. Diketahui atap berbentuk persegi panjang. Panjang atapnya 8 meter, lebar atapnya 5 meter. Tiap meter persegi butuh 10 buah genteng. Harga per genteng 4.500. Oke, dihitung gimana Pak Heru hitungnya? Nah, ini luas atap, Pak. Pertama, panjang kali lebar. Ya. Panjangnya 8 meter dikali lebarnya 5 meter, ya. Ketemu 40 meter persegi. Tapi perlu diketahui, Pak. Ya. Sisi di atap itu ada dua persegi panjang, Pak. Dua sisi kan, Pak. Semuanya harus diganti kan? Diganti. Bocor kabeh, Pak. Nggak diganti. Semua nggak bisa. Diganti semua. Berarti total luasnya 80 meter per persegi. Ini luas atapnya, Pak. Sekarang dan banyaknya genteng, Pak. Dari 80 meter persegi tadi, tiap meternya membutuhkan 10 genteng, Pak. Berarti 80 dikali 10 ketemunya 800 butuh, genteng. Nah, untuk memperbaiki atap tadi butuh 800 genteng, Pak. Lumayan, Pak, ya. Nah, sekarang inti soalnya tadi, Pak. Iya. Butuh biaya berapa? Sedangkan harga per gentengnya tadi 4.500 Wawandi. Berarti 800 genteng dikali 4.500 ketemu berapa, Wawandi? 3.600.000. Jadi untuk mengganti genteng yang bocor tadi, Pak Wandi, dibutuhkan biaya untuk membeli gentengnya saja ini. Gentengnya saja sebanyak 3.600.000 rupiah. Maaf, 3.600.000 rupiah, ya, ini juga jadi biaya yang diberikan Pak Abbas untuk membeli genteng adalah 3.600.000 rupiah. Jadi ini memahami AKM, Pak, ya. Anak-anak itu bisa bangun rumah sendiri kayaknya. Aku yakin kalau insya Allah nanti ke depannya seperti yang berharap tadi, mudah-mudahan setelah menyaksikan program ini, ini akan tumbuh generasi anak Surabaya menjadi kelak akan menjadi insinyur yang hebat, luar biasa. Gak hanya bangun rumah, Pak, tapi bisa bangun gedung dan sebagainya, Pak. Nah, ini, Pak, soal yang terakhir, Pak, ini, Pak. Nah, ini, Pak, perhatikan gambar berikut ini, ya. Silakan Pak Heru ini. Perhatikan gambar berikut ini, bangun manakah yang mempunyai luas sama seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya, Pak. Nah, pilihannya ini A, B, C, D. Kita hitung yang warna merah, Pak. Ya. Soalnya berarti warna merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, Pak. Berarti yang sama-sama 12, Pak. Yang mana yang kira? Yang A hitung berapa, Pak? Yang A itu 10, Pak. 10. Yang B 12. Ya, yang C? Yang C, yang B itu 14, Pak. 14, Pak. Oh iya, ada dua yang itu. Gak teliti. Yang C 14. Yang D 12. Berarti jawabannya yang D. D. Soalnya gampang, Pak, ya. Gampang. Tidak terasa, Pak, ya. Ini ada terasa. Kita belajar sangat menyenangkan dan seru sekali. Dan sesuai dengan konteks kehidupan kita sehari-hari, Pak. Betul, Pak. Jadi diharapkan AKM ini bisa membentuk siswa yang memiliki kompetensi yang nantinya dia gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Okay. Kita akhiri, Pak, ya. Belajar kita ini. Silakan, Pak Heru. Oke, anak-anak. Tak terasa 60 menit kita menemani kalian dalam proses pembelajaran kita hari ini. Pak Heru dan Pak Wandi mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Ya. Mudah-mudahan kalian akan menjadi generasi bangsa yang hebat, yang cerdas, dan pandai. Dan tentunya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Tetap dalam program kesehatan kita semua. Sampai jumpa. Tetap dalam program kesehatan kita. Belajar dari rumah bersama guru-guru.